Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Pada video kali ini kita akan mereview uang seri Soekarno bagian yang keempat, yaitu uang kertas seri Soekarno Irian Barat. Namun sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya teman-teman mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Setelah Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia, maka pemerintah dan Bank Indonesia segera mengeluarkan uang rupiah Irian Barat. Uang ini khusus berlaku di wilayah Irian Barat, menggantikan uang gulden Belanda. Baik kawan, kita mulai mereview uang kertas seri Soekarno. Kita mulai dari yang pecahan terkecil, yaitu 1 rupiah. Untuk pecahan 1 rupiah ini didominasi warna merah oranye ya. Kalau yang Soekarno biasa, yang tahun 64, merahnya merah pink ya. Kalau ini warnanya merah oranye. Kemudian ada tulisan Irian Barat. Untuk percetakannya sama, percetakan Kebayoran. Kemudian di bagian tulisannya itu warnanya merah, merah oranye. Kalau yang tahun 64 itu warnanya hitam. Ya. Bagus sekali ya kawan. Kemudian kalau dari segi desainnya sama ya dengan yang Soekarno biasa. Kemudian di bagian belakangnya seperti ini. Untuk hurufnya atau nomor seri itu diawali dengan huruf IB, mungkin singkatan dari Irian Barat, kemudian baru huruf, huruf biasa, selanjutnya 6 angka. Kemudian warna cetakan nomor seri itu berwarna merah, kalau yang tahun 64 itu warnanya hitam. Ya, ini yang tahun 64 warnanya hitam ya. Kemudian kita lanjut yang pecahan 2,5 rupiah didominasi warna ungu atau violet. Kemudian ada tulisan Irian Barat. Kalau dari segi desainnya sama dengan yang Soekarno biasa. Kalau yang Soekarno biasa tahun 1964 ini tulisannya warna hitam. Kalau yang Soekarno Irian Barat tulisannya ungu, warna ungu. Kemudian ada tulisan Irian Barat. Kemudian di gambar Soekarnonya juga berwarna ungu. Kalau di Soekarno biasa warnanya hitam ya kawan. Kemudian kita bandingkan di gambar sebaliknya. Ya, di sini tidak ada nomor seri. Oh, ada nomor serinya. Nomor serinya di atas. Ya, kalau yang tadi nomor serinya itu di bawah, yang pecahan 1 rupiah. Kalau yang ini ada di bagian atas, di pojok atas kiri dan kanan. Ya, mohon maaf, saya belum punya yang kondisi bagus punyanya seperti ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya bisa ditawarkan ke saya yang kondisi bagus. Selanjutnya yang Soekarno Irian Barat pecahan
Rp5 didominasi warna hijau. Kemudian ada lambang Garuda, di bawahnya lambang Garuda ada tulisan Irian Barat. Perbedaannya dengan yang Soekarno biasa, itu didominasi warna ungu ke hijau-hijauan. Kalau ini warna hijau. Kemudian baliknya, di bagian nomor serinya itu di bawah sama dimulai dengan huruf IB, selanjutnya huruf biasa, lalu 6 angka. Kemudian untuk watermarknya gambar Soekarno. Ya, kemudian yang pecahan Rp10 seperti ini didominasi warna merah, ya, merah jambu atau pink. Kalau yang Soekarno biasa kan warnanya hijau pucat. Kemudian di sini ada tulisan Irian Barat. Kemudian di bagian belakangnya itu nomor serinya terletak di sebelah kiri atas dan kanan atas dengan tinta warna merah. Kalau yang Soekarno biasa di kiri atas dan kanan bawah dengan tinta warna hitam. Untuk watermarknya gambar Soekarno. Selanjutnya, uang seri Soekarno Irian Barat pecahan Rp100. Untuk pecahan Rp100 ini didominasi warna hijau, kemudian ada tulisan Irian Barat. Kalau yang Soekarno biasa yang tahun 1960 kan warnanya warna merah. Kalau yang Irian Barat ini warnanya hijau. Dan ini bagian belakang untuk uang seri Soekarno pecahan Rp100. Perbedaannya dengan yang Soekarno biasa tahun 1960, di bagian ornamennya itu atau ragam hiasnya itu berwarna merah. Sedangkan yang tahun 1960 itu warnanya hijau tua. Kemudian di gambar naganya juga di tahun 1960 itu kan berwarna merah, kalau yang di Irian Barat berwarna hijau. Kemudian untuk nomor serinya ini memakai tinta warna merah, sedangkan yang Soekarno biasa memakai tinta warna hitam. Untuk uang kertas pecahan Rp100 Irian Barat ini, terus terang saya belum punya koleksinya. Barangkali ada teman-teman yang mau menjualnya, bisa menghubungi nomor WA saya di sini. Demikianlah video kita kali ini tentang uang kuno seri Soekarno bagian yang keempat, yaitu uang kertas seri Soekarno Irian Barat. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk mengkoleksi uang kertas seri Soekarno Irian Barat? Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Apabila ada kritik dan saran, silakan menulisnya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.